It's a good, good cloudy days. That means it's gonna be snowing up there at Big Bear. Ah, hey! Seru, seru, seru. Look at that snow up there. See that snow? So it's about 2 hours. Bagus, lebih banyak hujan berarti lebih bagus sana. Kalau lebih salju, aduh enak banget. Jadi di daerah San Bernardino itu ada Tempe House. Jadi kalau sebelum ke Big Bear bisa singgah ke sini. Lumayan sih, udah lama juga. Enak kok. Ini dia tempatnya. Ya, business hour-nya Sunday to Friday jam 11 sampai jam 8. Dan Sabtu tutup. Tuh, di sini ada banyak ya. Jadi diserbu kayak gitu. Saya juga yang masuk di pesan. For here? For here, yes. Saya, enggak ini beda. Saya ya. Oke. Okay. Saya berdua. Bu, mau 2 item dong ya? 2 item. 3 item tapi 2 pesanan. Oke, okay, 3 item 2. Iya. Nasinya bisa pilih yang kuning. Oh ya, kuning satu, uduk satu. Ini udah berapa lama sih? 10 tahun. 10 tahun. Nah ini apa ya? Woku ya? Iya, iya, mau woku satu. Ini apa? Ayam semur. Ini ayam semur. Oke, woku satu, rica satu. Enggak, di pinggiran aja kuahnya. Ah, enggak, saya tinggal di San Gabriel aja jauh. Ini pas kebetulan lagi mau ke Big Bear. Dulu pernah 2 kali ke sini, cuma jauh aja. Dulu saya tinggal di Rancho. Jadi masih dekat. Sama tempe ini, coba ini tempe. Oke, yang satu lagi kan uduk ya. Saya mau rendang terus ayamnya. Kalau yang sebelah sini apa ini, tulisannya nggak jelas. Itu tempe tahu. Oh, tempe tahu. Tuh yang ini nasi kuning, ayam woku, ayam rica. Ada tempe. Terus kalau sebelah sini si uduk. Terus ada ayam gorengnya ya, kelihatan enak banget. Ada rendang sama kale. So you gotta have a chain, so you just gonna make sure 235 6018. I got this chain for 110 bucks. You gotta have it, otherwise you cannot get up. So lay it down, drape, tighten it. So they gave me this too. And done. So you gotta have this facing down, otherwise it'll poke your tire. So the easiest way is
So this is the front moving tires. So make sure you don't put this at the back. Okay. So what you do is just drive it forward. Okay, maju dikit. Oh. Okay. Slowly. A little bit more, keep going. That's good. Pertama-tama harus dinaikin dulu ya bajunya. Ya, biar enggak kotor jaket lo. Tangan kotor kan udah. Baru satu. Nah, jadi pertama-tama jadi ini udah halfway in, mungkin lebih deket dikit. Terus harus diperhatiin, harus kerjain belakang dulu. Belakangnya harus masuk dulu. Harus masuk dulu kayak gitu. Kalau udah masuk, naikin, ambil ujungnya. Ya, terus jangan lupa hooknya itu harus ke luar ya, ke atas. Kalau begini ketusuk bannya. Jadi ambil bagian sini masuk. Bisa lihat enggak? Ya. Lihat tuh. Ini colok untuk dimasukin. Ntar gua bakal kasih lihat yang di depan aja deh, lebih gampang. 1 2 3 4 5 6. Kira-kira 6. Yang ke 6. Nah, tadi gua hitung ininya. Tuh 2 3 4 5 6. Gua taruhnya ke 6. Kalau bisa seimbang mungkin. Ya. 3 4. Nah, ini 5, tarik dikit. Tarik. Oke, 4. Tuh 2 3 4 5 6 ya, mesti sini nih. Biar imbang mestinya 6. Nah, ini udah masuk 6 nih. Ini untuk lock di second one. Ya. Nah, lalu ini buat ngancemin. Ini kan kendor nih ya, takutnya. Ini selalu untuk kencengin. Jadi satu. Ini dua. Tarik untuk sebelah sini dulu biar gampang. Terus tarik sebelah sini. Ya. Sama satu lagi yang di ujung. Sebelah sini. Ya. Jadi rata. Done. Oke. All done. Beautifully done. Jadi mesti ingat aja, kalau lu punya mobil yang penggerakannya di roda depan, ya taruh di depan. Kalau di belakang, ya taruhnya di belakang. Jadi sebelum naik ke atas tadi ya, gue stopin untuk ada chain. Harus punya chain katanya. Jadi ya udah turun ke sini. Di sini ada jual chain dengan harga 110 ya. Kalau minum juga bisa. Oke. Okay. Thanks guys. Thanks. Ini dalam mobil aja bunyinya kayak gini. Kencang banget. Ini normal. Kita udah di negeri di atas awan. Oh ya, awannya udah di bawah. Awannya udah di bawah tuh ya. Tuh, kiri kanan udah bersalju. Thank you.
udah turun, udah bukan hujan lagi ya. Hujannya udah jadi salju. Mobil di depan kita itu dia nggak pakai chain karena bannya udah off road. Jadi emang banyak grip, nggak licin ya, walaupun di salju. Kedua juga dia four wheel drive. Jadi dulu gue punya mobil SUV yang bisa four wheel drive, nah ini juga nggak perlu. Tapi karena bannya nggak off road ya, jadi tetap nggak bisa kalau saljunya banyak. No. Nah, ini salah satu tempat ski resortnya. Kita sekarang udah di taman yang mestinya ada berumput. Sekarang salju. Nah, ini Big Bear Lake nih. Nah, itu lake-nya. Lake-nya dari sana sampai sana. Lake-nya. Sebagian dari lake-nya itu beku. Ya, kita selusurin ini ya. Beku semuanya. Ya, lihat deh. Bagian dari lake-nya itu beku. Masih ada yang enggak.
Jadi ini tetap dilarang untuk injak esnya karena jeblos nanti. Beku semuanya. Semuanya putih. Semuanya saljuan putih bener. Ya, hidangan kita salju satu meja. Silakan duduk di atas salju. Gue udah di sini di Big Bear. Ada si Itap. Bro, Mas Bro kita ini. Ini orang bisa dibilang harus dijacungin jempol karena masih muda tapi udah sukses. Mau tahu kesuksesannya apa? Hah, suksesnya apa? Timnya dia CLS Championship dan menang. Ya, yeah, ya yeah, bro ya. Yeah. Baru tahun ini kan? Oh iya iya iya. Iya, that's what I meant. Pokoknya timnya dia CLS Knights dan menang tahun ini. Dan sekarang lu ngapain, bro? Yang women basketball team itu? Oh, timnas putri Indonesia. Timnas putri, bayangin. Gara-gara apa sih kok bisa deeply involved ke basket begini? Gara-garanya. Nah, mau pulang. Kira-kira 2 jam ke arah rumah. Tuh, bakal ngantuk, tuk, tuk, tuk.